Ini setupnya luber pokoknya ya teman-teman. Habis kalau perenjak masih banyak di sini perenjak ya. Yang kepengin burung dari sogok potong teman-teman. Baterai trotolan jangan tontolan. Betina cuman ekornya ini lumayan panjang. Warnanya rada unik ya. Oke, ini singgi kenari jaya banyak kenarinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Cicomania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel kembali hadir di pasar burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Dan untuk posisi ini ada di pas belokan teman-teman ya, seperti biasa. Untuk belokan ini lurusan dari samping gedung Pramuka, lurus terus yang ada belokan ini dia ya tempatnya. Untuk tempatnya ada di pas parkiran motor bagian belakang. Untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat Cicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Kita masuk teman-teman dari sebelah pohon ini ya. Nah, tadi kita di depan masuknya lewat sebelah pohon ini ya teman-teman, lantainya lantai belakang. Kayak mini ya. Nah, sebelah sini ini ada gas burung yang kita pantau dari SKJ. Yang mau ngopi-ngopi ada nih tempat kopi teman-teman. Mau ngopi mau merokok boleh ya. Sebelah sini ini ada gas burung yang kita pantau dari SKJ. Lantainya dasar. Stoknya biasanya banyak terus di sini ya. Setiap hari bongkaran. Tutup pohonnya, teman-teman sabrek. Jika lonceng, terima kasih. Jumpa lagi. Iya, jumpa lagi bersama SKJ. Lantainya lantai dasar ya. Lantai dasar, blok A, nomor kios 019 dan 020, gedung lama, parkiran belakang. Oke. Gang 1. Iya. Assalamualaikum Mas Inggi. Oh iya lupa, astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih ya. Ini hari apa sih? Hari ini hari Maulid Nabi. Iya, hari Senin ya. Maulid Nabi teman-teman. Makanya alhamdulillah dikasih keberkahan. Amin. Biasa rame. Oke. Oh iya, datang burung apa nih? Yang datang tadi burung-burung kecil-kecil buahnya, ya kan, sama burung teletea, murai trotolan, sama murai yang pasolan, sama burung lainnya juga. Burung impor juga ada ya? Wah, jangan khawatir, burung impor banyak. Apalagi itu buat grosiran, harganya murah. Wah, iya dong. Oke deh, lanjut nanti dilihat di videonya ya Mas. Nah, ya? Bener, pokoknya jangan disekip-sekip. Kita simak. Biar tahu ke depannya. Kayaknya Mas OMG itu pokoknya gini. Pokoknya jangan disekip-sekip. Oke, okay? Iya, terima kasih. Nah. Oh iya, yang mau kirim-kirim atau mantau dari jam berapa nih? Kalau untuk mantau ya kan dari jam 6 sampai jam 5 sore. Iya. Ya. Terus kalau mau kirim kita istirahat. Iya. Kalau untuk kirim-kirim area Jabodetabek yang penting ongkos ditanggung sama pembeli, ongkos cocok, burung tinggal OTW. Oke, tinggal OTW. Kan? Kalau di luar Jabodetabek, sistemnya mohon maaf, transfer dulu. Barang, ya kan, sebelum dikemas, video call, barang cocok silakan. Enggak cocok, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Kita enak-enakan aja ya, Mas ya? Enak-enakan aja, soalnya mohon maaf, kita juga melayani yang partai. Iya dong. Iya. Tuker-tukerannya belum tahu bagaimana? Untuk tuker-tukeran, mohon maaf. Nah. Sebesar-besarnya belum bisa ya. Iya belum bisa ya teman-teman. Misalnya di sini parkiran teman-teman. Parkiran. Parkiran burung doang teman-teman. Parkiran burung. Iya. Jadi kadang last doll gitu ya teman-teman. Iya benar. Ntar disertakan nomor saya. Ya saya Dimas. Yang kurir sini pulang kampung. Merit ya. Mau kata Pak Izin lamaran. Parah itu dia emang. Oke deh. Lamaran. Kita pantau ya stoknya ya. Siap, silakan dengan senang hati. Oke. Ada burung pleci dakun Bali teman-teman yang kita pantau dulu. Wah, ini dari burung pleci dia ada kuning ya. Iya. Di sini ada yang kepalanya kuning. Itu Walesia. Walesia. Kalau yang enggak kuning Bali. Sama-sama Bali ya. Harganya berapa? Itu kalau yang kepalanya kuning itu 30.000. 30.000. Dada kuning itu 35.000. Oh, dada kuningnya 35.000. Iya. Itu burung saya sehat, seger-seger. Burung sehat-sehat seger-seger ya. Iya. Ini stoknya masih banyak banget, teman. Yang mau milih-milih nih. Kalau mau grosir boleh, kirim-kirim boleh ya. Nomor kontak saya di atas video bagian pojok. Ini stoknya luber pokoknya ya, teman-teman. Dari burung pleci dada kuning ini. Burung dikasih makan buah, Mas. Makan buah ya. Buah sama pur leopard. Buah sama pur leopard ya. Iya. Ini pur itu. Tuh, jadi fur-fur halus, teman-teman ya. Dikasih makannya.
Nah kalau ini juga sama kuning-kuning mas. Bukan. Tapi ini kuningnya dari luar negeri ya teman. Dari burung Mozambik. Oh imporan mas. Mozambik impor ya? Ya. Impor Afrika. Ya, alam gitu. Ini yang lagi banyak nih teman-teman di Pramuka nih lagi nongol lagi. Harganya berapa nih? 400.000 mas. 400.000 bagan jantan ya? Iya jantan. Bagan jantan. Yang betina ada nggak? Betina ada mas. Oh ini bagian bawah nih. Kalau yang betina nih ada kalungnya ya teman-teman. Harga berapa? Harganya 250 mas. 250.000 bagian yang betina teman-teman. Ini stoknya masih banyak nih burung. Makanya seperti ini ya biji-bijian. Nah kalau yang ini sanger ya? Itu sanger. Sanger. Ini sanger ada jantan ada betinanya? Itu sanger campur mas. Campur ya? Nggak berani ngomong sama. Nanti boleh dipilihin di sini ya? Iya. Harganya berapa ini? Harganya sama 400. 400.000. Iya. Oke, harganya sama 400.000 teman-teman. Dari burung sanger. Stoknya masih banyak nih. Terus untuk burung nih sama makan biji-bijian mas ya. Burung sanger. Nah bawahnya mirip sanger, tapi bukan ya. Ini bagian belakang atau punggung. Ini ada kuning-kuningnya. Harganya berapa nih? Harganya 600 mas. 600.000. Ya, Black impor Street. Juga ada. Impor juga ya. Impor mana Botswana? Botswana. Oh. Ini burungnya. Stoknya masih banyak ya. Burung makan biji-bijian sama. Wah, ini yang ini kayaknya bergadang nih teman-teman. Jadi ngantuk jam segini masih ngantuk nih. Nah, ini berangkat lagi nih Mas ya. Ini berangkat buat grosiran. Jadi ini udah di packing buat grosiran Mas. Pembeli grosir Mas ya. Ya, pare-pare ya. Berarti habis nih pare-pare mas. Pare-pare habis. Pare-pare habis. Kalau perenjak masih banyak di sini perenjak ya. Iya. Ini mau berang. Perenjak habis. Perenjak habis. Ya. Perenjak atas habis. Habis. Wah ini berarti udah diborong semua nih. Udah diborong teman-teman ya. Ini mau berangkat teman-teman. Mau grosir-grosir harganya murah banget mas. Kalau mau grosir harganya murah banget teman-teman. Cocok buat jual lagi pokoknya ya. Tinggal lanjut ya di atas video. Kalau yang ini teman-teman kita lagi milih dari burung kenari dan burung-burung yang tersedia di kiosnya SKJ nanti daftar ya. Untuk stok di sini pastinya selalu banyak. Hampir setiap hari bongkaran nih mas. Setiap hari mas. Setiap hari ya. Setiap hari. Tapi ini mau berangkat lagi dia ya. Ini langsung OTW pokoknya. OTW lagi. Kalau mau buat grosir-grosir yang di luar jauh yang di sana grosir-grosir jangan khawatir. Amanah transfer dulu pokoknya harganya miring lah. Pokoknya harganya miring. Kalau ngambilnya banyak pokoknya murah ya. Oh murah banget ya. Ini nih nggak usah jauh-jauh nih. Kutut ya. Kita bahas kutut kayak gini ngecer kan 20. Iya. Kalau grosir sama rokok 4 batang mahalnya rokok 4 batang. Mantap teman-teman ya. Pokoknya murah. Kalau kita grosir katakan grosir harganya pokoknya nampol murahnya. Nampol bangetnya ya. Murahnya. Ntar saya sertain nomor saya aja. Iya. Soalnya kalau Dimas itu di kampung. Di kampung. Iya. Jadi langsung sama Mas Singgi ini. Merit ya. Oke. Iya. Oke. Okay. Nah Mas Singgi kalau sekarang burung kenari nih. Apa tuh? Burung kenari. Oh burung kenari ada nih. Kenari. Silakan. Oh iya. Ini Bapak M burung. Oh Bapak Kutut. Bapak M burung perkutut. Iya. Wah. Burung perkutut sekali langsung 40 ekor. Mantap. Pokoknya kios grosir-grosiran. Harganya selalu miring. Pokoknya. Selalu miring. Pokoknya bisa buat jual lagi pokoknya ya. Prioritas kalau pengambilan banyak. Murah. Oke. Soalnya di sini nih terminalnya teman-teman. Cacat ya teman-teman ya. Mau ke kenari juga. Boleh ayo, ayo. Ke kenari teman-teman. Ini kita lihat kenari teman-teman. Warnanya lagi seger-seger banget. Warnanya lagi seger-seger banget karet yang zaman dulu itu mas. Iya yang bulat-bulat itu. Yang bulat-bulat ya. Kuning itu. Merah kuning hijau. Iya merah kuning hijau itu loh. Itu mah karet yang bulat-bulat. Di langit yang biru mas. Iya dong. Pelukis mahaku itu. Harga berapa nih burung? Harganya cukup 100.000. 100.000 ya. Dari ujung sampai ujung. Dari ujung sampai ujung. Iya. Warnanya bebas pilih ya ini. Ya, warnanya bebas pilih. Seger-seger banget. Ini body gede mas. Body besar ya. Iya ini body okay. Top root. Body besar. Ini kita liatin persangkarnya ya dari burung kenari. Nah lebih enak sih mantannya kesini langsung. Belum milih-milih. Masih itu nawar. Cocok warna. Kasih. Cocok burung. Belum dapat apa? Dicek-cek dulu. Apa tuh? Nanti boleh baru dibungkus teman-teman. Iya. Stoknya banyak ya. Stoknya nggak umum. Nggak umum ya teman-teman ya. Grosir lebih murah lagi teman-teman. Wah. Jangan khawatir. Grosir lebih murah lagi. Stoknya full.
Nari PAU 2-3 bulan ya. Ya. Umur kurang lebih 2-3 bulan. Okay. Lebih bisa kurang jangan. Oke, okay. Ini Singgi Kenari Jaya banyak kenarinya ya. Iya. Identik kenari. Okay. Warna gelap mana? Ke gelap. Oh, gelap. Kita lihat gelapnya, Mas. Sebelah sini ada yang gelap, teman-teman. Kita liatin ya. Pokoknya selalu ready dari burung kenari ini. Kalau kenari itu insya Allah selalu ready tiap hari, tiap menit, tiap jam, tiap detik. Pokoknya di sini ya. Pokoknya teman-teman. Jadi selalu banyak dari burung kenari. Kenari itu menghiasi kias ini. Iya, Singgi Kenari Jaya ya. Harga berapa nih harga? Harganya cukup 80.000. 80.000? Ya, per ekor ya. Per ekor. Oke. 2,5 full 250. Nyampe ke ujung ya, teman-teman ya. Murah 2.500 kemahalan. Yang mau merapat boleh ke sini milih-milih ke kias lebih enak. Ya, siap. Mantap. Lu pengunjungnya banyak ini. Hari libur sih ya? Hari libur. Kita walaupun enggak hari libur, walaupun hari libur itu alhamdulillah. Oke deh, kita lanjut lagi Mas ya. Lanjut lagi ke yang dulu yuk. Ada murai itu yang di pantai tuh. Ada. Itu murai lagi banyak apa gimana? Banyak setupnya dari pojok sampai pojok. Pojok atas sampai pojok bawah. Iya. Atas sampai bawah sampai capek gitu. Iya. Itu burung dari murai teman-teman. Kita liatin murai-murai yang di sini nih. Nah, di sepil. Ini trotolan jantan prospek apa gimana prospekan. Maksudnya? Prospekan. Prospekan? Iya. Trotolan jantan. Trotolan prediksian. Oh, trotolan diprediksi ya. Iya. Di harga berapa ini burung? Bu, apa? Di harga berapa ini burung? 230. 230? Iya. Wah, stoknya banyak banget tuh nyampe ujung. Banyak nyampe ujung. Nah, yang mau milih-milih boleh milih ke sini ya nanti ya. Iya. Ini biasanya ada jackpotnya kalau dari burung-burung kayak gini ya. Kayak 40 jin. Jackpotnya tadi Bapak yang blorok ya, teman-teman ya. Di. Ije. Nih, seperti teman kita yang lagi beli. Dari burung murai trotolan yang di nota prediksi. Lebih enak sih ke sini beli ya. 23. Dan tanya lagi nanti. Nah, kalau yang ini baru nih, teman-teman. Jantan tulen, mantap ya. Kita lihat dulu gayanya. Gaya ya. Ini harga berapa, Mas? Harganya 800.000. 800.000 ya? Iya. Ini total. Pilihannya masih ada. Apa? Pilihannya masih ada. Tinggal 3 ekor kayaknya, Mas. Tinggal 3 ekor ya. Yang mau milih boleh sini ya. Oke, murai trotolan jantan tulen. Gaya ya, teman-teman. Udah makan fur dia. Oke. Gaya ya, Mas ya. Faktor ya, ini kece pokoknya. Nah, kalau yang ini sepertinya betina ya, Mas. Betina. Mas Dery udah kope aja sebelah sana, Mas. Ini murai betina. Ekornya lumayan panjang. Siap. Tapi kalau dari warna kayaknya ini beda nih. Beda. Ini boleh ditangkap apa enggak sih? Boleh. Kayaknya kurang jelas banget nih ya. Ini teman-teman bisa dilihat lebih jelasnya ya di tangan. Ini kita lihat warnanya, Mas. Kayaknya warnanya emang rada unik nih. Nih, warnanya seperti ini ya. Nih, jadi warnanya ini kayak gol-gol gitu ya. Tuh. Tadi kita udah lihat ya di tangkringannya. Murah tapi yang betina nih. Harga berapa? Harganya 700, Mas. 700 ya? Iya. 700 masih jadi nego apa udah pasti kira-kira? Ya, nego uang makan jalan, Mas. Uang makan jalan, teman-teman. Oke. Okay. Ini gol ya, Mas, ya masuknya ya? Gol ini. Tapi golnya bukan gol banget, kayaknya kayak samar-samar gitu, Mas, ya? Bukannya okay. Ekstrim. Bukannya ekstrim, jadi unik lah pokoknya. Ya, buat mau nyoba-nyoba ternak, siapa tahu anaknya jadi... Warna yang bagus gitu ya? Warna yang bagus, ya. Oke deh. Ini stok satu ya? Ya, stok cuma satu ekor. Stok ada satu ekor. Kalau yang pasolan ada nggak pasolan? Pasolan tinggal dua ekor, Mas. Tinggal dua ekor? Tinggal dua ekor, promo. Promo ya, coba kita liatin. Coba kita liatin lagi di sini. Ini burungnya, teman-teman. Tuh. Betina. Cuman ekornya ini lumayan panjang, warnanya rada unik ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau cepet-cepetan nih, soalnya stoknya ada satu. Tuh. Ya, jelas ya teman-teman. Nah, ini kalau yang ini baru bener jantannya nih. Ekornya juga lumayan panjang, body bagus ya. Badannya bagus dia. Kakinya semu hitam. Pastolan, Mas ya, ini ya.
promo ngabisin. Di promo ngabisin. Iya. Jadi berapa? 1.200.000. 1.200.000 ya. Iya. Oke, terpantunya udah pada bunyi nih, Mas. Bunyi. Udah pada bunyi. Biasa sih kalau murai-murai kayak gini udah pasti bunyi, Mas, ya. Iya. Oke, ini burungnya, teman-teman, kita deketin. Dari murai pastoran. Yang kepengen stok ada dua ya. Nah, kalau datang banyak ntar ya beda lagi harganya. Beda lagi harganya. Oke. Ini karena stok buat ngabisin jadi harganya cukup murah ya. Ini yang ini bagus nih posturnya. Wah, ini yang lagi mantau teman-teman. Wah, kiosnya SKJ, lantainya lantai dasar. Burungnya di sini lumayan murah-murah ya teman-teman. Tapi enak sih kesini untuk mantau milih-milih burung. Nanti kalau ada cocok baru dibungkus. Ini. Teman-teman yang pengen burung cicak jungkok juga ada ya. Ini ada burung cicak jungkok. Yang jantan. Bobodi mulus. Ekor mulus. Tuh. Jungkok jantannya berapa nih, Mas? Oh, 1.450.000. 1.450.000, Mas, ya? Iya. Ini burung tanpa minus, Mas, ya? Burung nggak ada minusnya, ya? Nggak ada. Nggak ada minusnya. Ini burung sehat, teman-teman. Cuman kalau di sini harganya ya emang cukup harga lumayan murah banget, teman-teman, ya. Yang kepengen burung seperti cicak jungkok boleh merapat sini. Kirim-kirim juga boleh. Nomor kontak WA-nya di atas video, ya. Yang mau kirim-kirim, burungnya sehat banget. Burung pemakan buah biasanya gampang bunyi. Makanan ini anteng. Ini anteng ya. Kalau yang ini perkutut warna-warni. Dan mas. Ini ada udan mas. Udan mas dan silver kayaknya ya. Harganya berapa? Harganya murahnya 70.000 aja. 70.000 ya. Iya. Oke. Okay. Udan mas yang depan ini. Udan mas ini. Yang depan ya. Oke. Okay. Kalau yang silver yang bawah ya teman-teman. Jual kayak gini silver. Putih. Nah kalau yang ini ada burung cemani. Cemaninya. Perkutut cemani berapa nih? Perkutut cemani sama, Mas. 70.000. 70.000. Oke. Okay. Ini stoknya masih banyak. Full ya. Nah kalau yang sebelahnya sama nih silver, teman-teman. Nah kali ini silver semua nih. Nah itu sama tuh silver. Silver. Full ya. Ini burung ini selalu disediakan buat kung mania pokoknya ya. Di kiosnya SKJ. Nah kalau yang ini jambulan. Nah, rebondingan. Rebondingan. Harganya berapa? Kayaknya 110. 110. Yang berjambul ya. Yang berjambul 110.000. Ini kalau dipisah udah manggung, Mas. Itu langsung itu manggung. Manggung ya. Apalagi kalau sangkarnya bagus, Mas, ya. Nah. Dia senang tuh, teman-teman. Yang kepengen ya dari burung perkutut. Nah kalau yang ini nih putih luriknya, teman-teman. Putih lurik, mata merah. Oh, berangkat ya. Berangkat, soalnya ada pesenan tadi. Iya, semangat ya kalau ada pesenan. Semangat dong. Iya, gajian teman-teman ya. Nah yang ini kan putih ledek nih. Putih lurik. Putih lurik, mata merah harga berapa? 120, Mas. 120. Oh, matanya merah ya, teman-teman. Matanya merah, habis minum AO. Matanya merah, teman-teman ya. Tapi bukan mau nangis nih. Ini sehat burungnya. Full, masih banyak. Kalau ini barisan dari jala kebo, Mas. Nah, jala kebo. Jala kebo. Ini di sini ada mata kuning, mata kuning ada nggak? Mata kuning, mata kuning, putih. Mata putih maksudnya. Nah, yang nggak ada itu mata hijau. Mata hijau nggak ada? Nah. Mata hijau jangan-jangan yang punya mata duitan nih. Harga berapa nih? Harganya 45.000 aja, Mas. 45.000 ya? Ya, murah. Wah, murah tuh. Cukup terjangkau, teman-teman. Yang kepengen mata kuning, mata putih boleh milih-milih di sini ya. Iya. Stoknya masih banyak. Burung gampang makan ini, makan pur ayam nih kayak gini. Ayam, kasih makan apa aja mau dia. Kasih makan apa aja mau ya. Doyan teman, jangan-jangan nasi juga doyan. Full ya stoknya. Nah kalau ini jala putih, Mas, di atas. Ini jala putih gacoran. Jala putih gacor berapa, Mas? Ya, murah, Mas. Berapa? 480. 480.000 ya. Oh iya benar murah 480.000. Tuh ada gacor tuh putih tuh. Yang mana? Oh, sebentar merah, teman-teman. Kita liatin ya. Nah, ini gacor. Biasanya sih kalau udah dewasa dia pasti bunyi, Mas, ya. Pasti bunyi. Dari gambar juga kelihatan sih, Mas. Nah. Dari kaki udah deker gitu. Oh, udah deker. Harga sama ya? Harganya sama. Ini kalau yang ini ada burung dari perkutut, teman-teman. Perkutut lokal. Lokal. Lokalnya lokal mana, Mas? Lokal Blora. Blora. Oh, ini stoknya lagi banyak banget, Mas, ya. Banyak.
ini Om Yokan Perkutut stoknya lagi banyak banget. Yang mau milih katuranggan boleh. Ini nggak dipilih-pilih katurangganya ya. Berapa harga ini? Harganya cukup 20.000 aja. 20.000 per ekor. Stoknya melimpah banyak banget nih nyampe ke bawah. Nih, yang kepengen milih dari burung perkutut full ya. Siapa tahu masih banyak katuranggan atau kepengen yang bunyi-bunyi boleh merapat milih-milih nanti. Full sampai ke ujung. Kalau buat grosir lebih murah lagi mas ya? Murah lagi, harga murah. Bisik-bisik. Murah lagi teman-teman, harga bisik-bisik. Nomor kontak WA di atas video. Iya. Ini sepertinya ini katuranggan teman-teman ya. Wah ini kalau ini baru datang teman-teman dari burung Ciblek Semi. Nah bagian pembongkaran nih Mas Gary teman-teman. Tapi bukan Gary Mahesa nih. Ini tempatnya di burung bukan di panggung teman-teman ya. Mas Gary, itu Ciblek Semi harga berapa per ekor? Berapa? Murah. 30.000. 30.000 teman-teman. Stok masih banyak teman-teman ya. Tapi biasanya burung-burung kayak gini cepet nih buat grosiran nih. Takutnya nanti nyampe ke sini burung habis teman-teman ya. Nomor WA di atas video, kontak dulu nomor WA-nya ya. Ciblek Semi stok banyak teman-teman, kita lihatin. Ini belum dibongkar semua. Ini kita pantau di harinya, hari Senin teman-teman ya. Tanggalnya 16. Nah teman-teman, kalau yang ini diperiksa ya. Mata aman. Kuku gak ada yang hilang, kuku gak ada yang hilang. Perut gemuk, kalau saya kurus. Kurus giginya. Wah, perutnya agak gemuk tuh. Yang dibungkus burung apa tadi? Ini tadi peledekan gunung. Peledekan gunung? Ya, peledekan gunung kayak gini nih mas. Kayak apa? Oh, ini trotol ini teman-teman. Iya, trotol ini, pecinta trotolan dia. Di harga berapa tadi? Tadi cuma 235.000. 235.000? Iya. Nah kalau ini udah dewasa gimana dewasa? Yang dewasa 225. 225? Iya. Dewasa ya teman-teman. Oh iya. Wah setelahnya kalau yang dewasa lumayan banyak nih teman-teman yang kepengin. Dari burung teledekan Gunung Sumatera. Ini burung bahan ya teman-teman. Jadi semua belum pada makan fur. Masih campur-campur banyak ulat. Di bagian atas dia ya teman-teman. Nih fur. Sampai sebelah sana. Oh, yang ini bunyi teman-teman. Nih yang ini bunyi nih. Nyuling-nyuling tadi. Makasih pak. Trotolan teman-teman ya. Tadi harganya udah ya kita sepilkan. Gimana pak? Dari trotolan ini. Tadi harganya 235.000 ya teman-teman. Ini masih trotol. Teman-teman yang kepengen ada stok lagi mulus. Langsung di japri ya, nomor mantapnya di atas video, langsung di telepon. Buat dipesan dulu, takutnya ini habis teman-teman. Kita pantau sih ya, duhur. Jadi upload malam Selasa ini ya. Yang dibungkus apa tuh? Ini Mozambik. Nah, ini Mozambik gelis. Gelis? Iya, wah. Gelis itu wadon apa berisi? Iya, wadon kayak. Kalau gelis kan wadon? Iya, ini seksi mas. Apa seksi? Iya, Mozambiknya seksi. Ya, kalau Jawa gelis apa gelis? Gelisah. Rincah. Iya. Rincah pecicilan. Pecicilan. Iya. Nah, ada juga yang betinanya teman-teman dari burung peledekannya nih. Si loro telur. Peledekan bakau betina ya. Yang ngepain pasangan dari burung peledekan bakaunya nanti. Kalau yang betina berapa mas Wiki? Apa tuh? Yang betina? Yang betina murah. Di cukup di angka 120. 120 ya? Ya. Bagian betina. Yang jantan banyak. Aman. Wah. Mata akhirnya aman. Yang ini dibungkus teman-teman. Nah, tadi yang trotol mas ya? Ini tadi trotol. Ini lagi ke trotol nih. Orang-orang lagi laku keras ke trotol. Tadi lanjutnya udah ngeliat ini teledekan yang ini nih. Udah ini bunyi. Trotol aneh. Wah ganteng banget mas. Tadi udah bunyi teman-teman. Tapi udah habis nih. Udah dibungkus ya. Ada lagi yang trotol. Adanya yang dewasa. Jangan khawatir ntar BA. Nah. Yang dewasa ntar harganya. Oke dikurangin teman-teman. Karena kalau di sini kan banyak tuh teman-teman yang mantau, jadi cepet-cepetan merapat aja gini ya, milih-milih burung yang kepengen burung dari sogok kotong teman-teman. Ini sogok kotong terlihat banyak ya, ada metalik, ada trotolan sogok kotong. Harganya berapa nih sogon mas? Apa? Kue
Sogon lanang, wadone ning pabrik ya, lanange, lanange kan lagi merantau ning Jakarta ya. Ya pe. Berapa nih Mas? Lanange niki 30 bae lah mikir. 30.000 ya, teman-teman. 30.000 teman-teman. Ini stok masih banyak sogo kentong. Stoknya banyak, ambiar. WA dulu ya di atas video ya. Nah kalau ini Mas Giri nih mau ngirim kayaknya nih teman-teman buat grosiran tuh banyak banget ya. Ini ratusan ekor burung teman-teman siap dikirim sama Mas Giri langsung dari SKJ. Yang suka burung parkit, nah ini disediain burung parkit Mas banyak banget. Ya. Parkit lokal ini. Parkit lokal warna-warni. Warna-warni, bebas pilih warna ya. Bebas pilih warna. Bebas pilih warna teman-teman. Nah kalau untuk burung ini harga berapa per pasang ini? Pasangnya 110 Mas. 110. Oh ini ada yang sedang bermain-main teman-teman. Ini sebelah sini stok full ya. Sebelah sini juga ada. Ini udah pada dewasa belum nih? Beca Pro. Udah pada dewasa belum? Tuh remajaan. Remajaan ya. Oke, ini makan milet teman-teman. Stok full. Yang kepengen burung pentet nih Mas. Ya. Ini ada pentet masih muda kayaknya nih. Masih muda ya. Ini pentetnya pentet cacing Mas. Pentet cacing mau atau pentet mana Mas? Itu pentet Jawa Timur. Jawa Timuran ya. Jember. Jember ya. Harganya berapa tuh? Harganya 100-an. 100.000-an. Ya. Bebas pilih ya. Ngabisin itu tinggal berapa ya. Oh ini ada yang trotolan ya teman-teman. Yang kepengen trotolan atau milih-milih boleh kesini milihnya. Itu dulu teman-teman yang bisa dipantau ini dari kios burung SKJ, lantainya lantai dasar. Stoknya selalu banyak, hampir setiap hari bongkaran. Harganya cukup murah-murah sekali teman-teman. Enaknya sih mantau langsung kesini, nanti bisa ketemu Mas Singgih dan yang lain-lain ya, lebih enak. Lebih enak. Terima kasih banyak Mas Singgih ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan atau yang gak mengenakan, mohon maaf. Mohon maaf ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Mas. Amin, terima kasih banyak. Bersama kawan-kawan ya. Ya, bersama kru-kru. Ya, saya mudah-mudahan laris terus Mas ya. Amin, terima kasih banyak. Oke. Itu dulu teman-teman, silakan pilih ya dari Jasbure SKJ. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.